pedis. Sayo ini aku nah, suka banget nih. Udangnya. Hai semuanya, welcome back to my channel Ketiba The Five. Dan I'm Ricky. Oh, hari ini spesial banget. Oh, bebek kayak bebek Bali. Yes, dan ini adalah kuliner kita di Bali. Langsung datang ke outletnya. Ini nasi tempong Indra. Nasi tempong Indra. Yes, nah kita tuh pengen nyobain nasi tempong kemarin tadi malam. Kalian bisa nonton di channel aku, itu nasi tempong. Oh, semuanya, sayo ini aku nah, suka banget. Dari nasi tempong Indra. Enggak. Wah, sambalnya mantep. Enggak. Pakai lele juga. Ini lelenya, gengs. Ya. Ini porsinya buat dua. Kita tinggal nanya deh, Pak. Beda yang semalam. Ini dari segi daging sih sama-sama aja. Makanya kayaknya agak sedikit gurih asin. Ya. Asin mochi kalau makan. Enggak, isinya lu. Kalau yang ambilnya? Kalau yang malam itu udah ambilnya agak manis. Iya. Kalau ini pedes banget. Wah, pedes banget. Aku senang di tempong karena apa? Ceritanya lengkap. Daging-dagingannya, ada tempe tahunya. Oh. Kok bebek di Bali nggak ada bau-bau? Gurih banget. Ini udang geng. Wow. Ya. Udangnya. Ih, udah sebaik. Nah. Kalau kita tinggal di Bali gimana? Kopi. Gedung. Pasti. Makanannya enak-enak. Dan harganya juga itu affordable lah. Untuk makanan seenak ini ya. Tadi aku ini udangnya aja harganya 40.000, udah plus nasi dan lain-lainnya ya. Kalau kamu berapa? 60. Bebek. Iya. Oke. Not good. Sayur apa ya? Bayam. Ya. Bukan bayam, bayam kecil, ini gede. Bayam, tapi yang dipotong. Ingat. Ini oke ya. Duri. Kayak ini agak-agak. Capek. Bukan ini. Oh ya? Bukan ini. Itu aja yang kemalam, kemarin. Coba yang ini. Itu agak ini. Kayak aku makan kambing banget. Ya, nah, lanjut. Aku juga. Kamu?
gitu. Udah ngajak. Hmm. Oh iya sih. Gak baiknya ya. Oh. Lebih enak banget. Kamu coba lele. Enak lelenya? Hmm. Lelenya paling the best disini. Serius? Cobain tadi. Kan? Mau tambah udang gak? Mau bilang ini? Enggak, udah. Ini. Jadi gengs, tadi waktu kita makan tiba-tiba barangnya nyempetin. Terus gitu kok. Oh makasih ya, mau review di sini. Iya. Ini sudah tuh. Emang Reki. Kalau Reki, gitu. Reki kalau misalkan mau pesan apa-apa lagi boleh ambil aja, katanya bilang aja gratis kuat the power of Katie Butterfly. Kalau gitu besok-besok kita ke restoran aja ini mahal-mahal ini Katie Mbak, ini Katie Mbak itu gratis ya, semua suka sih. Aku juga pengen tiba-tiba dia bayar dah. Ada terong tuh. Oh iya. Ini lebih siap. Pakai kecap enak. Tambahin di kecapin dikit. Kamu suka kecap dulu? Emang gak? Jangan banget. Semangat. Gue lagi. Kalau kamu kurang. Pedas. Mau? Gimana kalau kamu kasih nilai? Ini ya. Untuk udang dan lelenya. Kamu? Sama. Bebeknya? Oh, oke. Baik. Gak ada yang pesan ayam disini. Enak. Nah, kayak lokal dimakan ya. Ya. Enak. Sambalnya juara banget ya. Sambal the best. Pedas. Aduh. Ya udah guys, nanti kita mau kurinya lagi kan? Ya. Pokoknya sama di Bali walaupun sebentar, kulinernya tiap jam, tiap detik. Nanti mau nonton kita lanjut apa bisa nonton Indonesia. I'm Andreki ya guys. Terima kasih banyak untuk subscribe dan komen. Oke, nggak kenyang nggak pulang. Nggak kenyang, lihat dulu. Nggak ada dulu, nggak makan. Terima kasih, Mada Iman. Sampai jumpa lagi guys. Dadah.